Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Halo, jumpa lagi dengan channel Koiron Draw. Kali ini kita akan tetap menggambar menggunakan grid dari aplikasi Android. Tapi tidak seperti video sebelumnya yang banyak sekali kekurangan, video yang kali ini insya Allah lebih bagus daripada video sebelumnya. Bagaimana proses menggambarnya? Saksikan terus channel Koiron Draw. Langkah pertama adalah kita buka dulu Play Store. Kita langsung ke pencarian. Di sini kita ketik drawing grid. Akan muncul tampilan seperti ini, banyak sekali pilihan aplikasi drawing untuk grid. Saya pilih yang drawing grid for the artist. Karena saya sudah install, jadi tinggal buka saja. Untuk yang belum install, silakan diinstal dahulu. Nah, setelah ini kita cari foto yang ingin kita gambar. Open, kita pergi ke galeri. Di sini kita memotong dulu foto yang ingin di grid. Kita potong sesuai keinginan kita. Selanjutnya langsung kita crop. Nah, otomatis foto sudah tergrid dan foto siap dilukis.